Hello guys, welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Seperti biasa, hari tu ada video aku disekat. Tapi yelah, mungkin aku tak perlu reaction sikit badminton, kerana mungkin ada negara-negara yang ban negara tersebut. Jadi aku terpaksa padam video tu. Biasalah kan, perkara yang terjadi biasa yang selalu jadi pada aku. Yelah, happy ajalah kan. Jadi kita akan reaction. Selalu tu aku akan cuba mencari video untuk aku reaction. Hari ni aku akan reaction salah satu kawan aku. Ingin aku reaction jenama mobil ya, jenama kereta menurut negara. Ini baru video yang pertama. Nanti video kedua nanti aku akan buat. Jadi let's go jump into the video, okay? Let's count 1, 2, 3 and play. Ada 7 negara. Oh, mula-mula di Europe ya, Europe. Kuat bunyi. McLaren, yes, McLaren. McLaren memang hebat, tapi aku tak berapa nak tu sangatlah. Oh, ini nombor 2. Oh, Royce. Number 3, jenama. Oh, Bentley, maybe. Oh, dia United Kingdom punya tu jenama Bentley. Number 4, Aston Martin. Aston Martin nice kan eh? Kata dia Aston Martin. Mungkin mobil kalian suka itu ya, kalian boleh komen aja kan. Oh, ini enggak pernah dengar. Wow, ini macam di China ya. Dia buat latihan uji, uji latihan Land Rover. Tesla kemungkinan ada ya, Tesla. Aku mau tengok Tesla itu. Oh, Jaguar baik. Nombor 8. Oh, ini enggak pernah dengar sih. Nombor 9. Porsche. Is this Porsche, ya? Mini, tapi pocketnya Porsche. 9, car brands, itu jenama kereta, jenama mobil. Oh, ini Sweden ya, ada 3 jenama mobil kereta ya, dalam bahasa Malaysia. Ini selalu kita dapatkan ini sport speed. Oh, ini namanya susah sebut ya. Number 2, daripada Swedish, Sweden. Ini adalah Swedia. Volvo. Nama itu unik ya namanya, tapi namanya susah disebut. Nama apa nih? Maaf ya, kan, suaranya nanti aku ganti. Oh, daripada Itali, confirm. Kalian pernah dengar ini? Ferrari. I guess Ferrari, yes. Ferrari is cool. Aku akan ganti suaranya. Mungkin suaranya akan ada suara copyright gitu ya. Ferrari, number 2. Apa? Mercedes. Oh, Lamborghini. Tapi kata-katanya Lamborghini ya. Oh, salah aku main Need for Speed tu semuanya kereta ini aku guna. Baju enggak aku enggak tahu, tapi masa itu ya mungkin. Ini kereta apa ya? Oh, Pagani.
aku susah itu pegang. Kalau aku salah itu ya kalau berkomen aja. Fiat, Fiat, oh Fiat. Nomor 5 itu, nama 5. Musiknya itu ada banyak copyright ya, nggak tahu ganti suaranya. Wow, Alfa Romeo. Number 6. Kalian boleh aja komen apa jenis kereta yang kalian suka, boleh komen aja. Maserati. Wow, betul kan Maserati. Auto parking, auto park. Lancia. Betul lah Lancia. Tapi bahasa orang Italia itu yang akan gunakan tangan. Enggak aku tahu ya. Abarth. Oh, ada 8 jenis nama mobil dari negara Italia. Oh, sekarang kita punya negara France. Negara France. Oh, France juara Euro. Komen ya, siapa yang minat France. Prancis. Bugatti. Bugatti ya. Bugatti ada jenis nama yang aku minat, favorite. Favorit aku. Clio, Clio. Clio, Clio. Okay, Clio. Renault. Renault macam pernah aku dengar itu, tapi jarang. Ini pertama kali aku dengar jenama-jenama begini, tapi ada aku pernah dengar. Alpine aku pernah dengar. Lambang itu macam aku pernah nampak. Gimana sebutnya itu ya? Takut salah itu. Oh, Citroen. Kan susah namanya sebut pakai bahasa Prancis gitu kan. Ya, of course. Apa yang aku mau itulah yang jenama itu. Audias Automobile. Ada 6 jenama mobil daripada negara Prancis. Oh, Spain dan Czech Republic. Ada 2 ya, ada 2. Ini mungkin Spain. Negara yang aku suka Spain. Spanyol. Terus terbaik itu. Seat. Seat. Aku suka je quality yang diambil video itu memang susah itu. Oh, membuat lukisan Skoda. Skoda ya. Ada satu jenama Prancis, Seat dan Skoda. Oh, German. Biasa aku dengarin. Biasa, 9. Ada 9 jenama mobil daripada negara Jerman. Jerman itu ya terkenal dengan automobil yang bagus ya. Kereta-kereta Porsche, ya yeah, Porsche. Porsche pada Jerman ya. Mereka bentuk keretanya itu ya mantul. Musiknya ada yang kena copyright gitu ya. Terpaksa aku bersih-bersih. Number 3 Maybach. Maybach. Number 4. Tau videonya durasinya berapa? Uji testnya di liter ya. AMG. Namanya senang itu AMG, senang disebut. Kenapa cool? Lupa namanya itu ya, tapi selalu nampak. Ini selalu lihat.
nampak atau lihat force wave. Force wave. Sekarang sudah oh. Itu pelakon siapa itu? Tapi aku tahu itu pelakon dari Marvel. Ha. Corsa. Oh, the future is everyone. Everyone has a future. Oh. Wah, okay, start. Kecil-kecil sini padi. 9 jenama mobil daripada negara Jerman. Oh my mistake. Mistake. American and Asia. Ada 35 jenama. To be continue. Sudah didengari di seluruh dunia itu kan. Lagi-lagi kalau kalian nonton F1, MotoGP, kalian akan tahu lah mereka akan menghasilkan mobil-mobil dan kendaraan-kendaraan untuk menghasilkan jenama yang bagus untuk mobil mereka. Jadi memang bagus. Bagi aku jenama kereta ni memang kadang-kadang susah nak sebut tau. Aku pun macam tak tahulah, kadang-kadang main hentam je yang cakap kan. Tapi kita kena respect orang juga. Diorang buat jenama mobil ni untuk kegunaan mereka seharian. Apapun, kalau kau ada video untuk reaction, boleh saja komen dan pergi DM di Instagram ya. Akan muncul situ. Dan link ada di deskripsi. Follow, tekan je. Akan pergi ke Instagram aku dan follow Instagram aku. Atau kau boleh DM aku di Instagram. Senang, aku akan buat untuk korang semua video reaction yang korang inginkan. Okay? Apapun, jangan lupa like, share, subscribe. Macam biasa aku akan cakap selalu. Okay? Assalamualaikum and ciao.